Halo guys, kembali lagi bersama gua si Polter Indra. Kita bahas Last Fortress ya. Ya, terakhir kali di sini di server 220 udah mulai perangkat yang kedua, yaitu adalah Potres Plus yang kedua, yaitu di warna hijau untuk menyerbu di bagian Eden, memulai tempat lokasi ke terakhir ya. Minggu ketiga dan minggu keempat yaitu Eden. Nah, untuk minggu yang kedua ini kan udah bagian sini, dan tadi gua mendapatkan guys, yaitu Fedi akun terbaru. Jadi kita akan lihat dulu, kita balik dulu ke dalam fortress. Klik hero. Oke, di sini adalah Penny di bagian pemantau. Udah lumayan udah dapat warna yang merah ataupun warna apa ini nggak tahu. Nah, dia itu adalah seorang perisai terkuat dan juga seorang guardian dengan mempunyai teknologi yang lebih maju, yaitu drone-nya pastinya. Dan kita akan cek di bagian sini, itu gua juga mendapatkan Titan untuk season keempat ini. Lalu ada asisten in game. Wow, ini diberitahukan dari si Emma nih guys. Jadi selamat komandan, kita akan udah mendapatkan Penny, dan di atasnya di sini adalah Titan. Titan itu kan putra alam liar. Putra alam liar gua belum mempunyai banyak banget. So, langsung aja kita masuk ke bagiannya pemantau, di mana untuk posisi Penny sendiri adalah tank support, dan keunggulannya di sini ada untuk line up kelasnya, yaitu untuk kelas A Penny, Park Jinmi, Laurel, Kelly, dan Shanshen. Ada line up kelas S, yaitu adalah Penny, Enrique, Blanche, Laurel, and Galande. Jadi kalian bisa untuk set terlebih dahulu ya. Jadi untuk bagian sini kita untuk bisa untuk detail pasukan. Nah, detail pasukan yang ada untuk saat ini yaitu adalah Penny, dia adalah seorang tanker. Lalu ada Park Jimmy seorang supporter, dan juga Penny juga seorang supporter. Jadi ada double support. Lalu ada Laurel, Shanshen, dan juga Kelly. Gua mengikuti untuk yang dikatakan si Emma tadi, asisten in game ya. Namun di bagian sini itu, kalau kalian mau menggunakan Blanche, Blanche sendiri nanti faksi kalian cuma ada 4, dan sekemas sekutu akan bertambah 15%. Dimana Blanche itu adalah seorang Avenger. Kita bisa klik ke bagian hero portrait, lalu klik aja untuk Avenger. Nah, ini Blanche ya, ataupun Blanche. Nah, dia adalah seorang metal health dengan 3 skill: pemimpinan, pengguna senjata, tombak terkuat. Keren banget, namun juga gua belum punya, nggak bisa dapetin secara gratis. Sial banget, gacanya ampas sekali di bagian akun ini. Ya, kalian tahu sendiri ya bahwa akun ini ya dapetinnya sangatlah sedikit banget. Namun di bagian Penny ini kita bisa untuk melihat terlebih dahulu lagi, karena dia adalah hero terbaru dengan perisai terkuat dan seorang guardian. Lalu untuk skillnya, untuk skill yang pertama yaitu adalah memerintah drone untuk menyelamatkan target dengan HP terendah. Setiap drone memberikan perisai 42%. Wow, TAC attack ataupun serangan ranger, serangan jarak jauh, dan maksimal 3 drone dapat dikerahkan hingga perisainya itu 70% loh. Gede banget. Namun di bagian sini juga fragmentnya kita membutuhkan yang warna ungu. Ada lagi di bagian sini ada boss sinyal X. Saat casting X-ray akan memanggil 2 drone dan memperkuat semua drone. Setiap drone akan memberikan perisai sebesar 7,5 TAC. Wow, pertahanan metrik bagaimana? Plus 1 drone di awal setiap putaran. Saat hero menerima damage tunggal yang lebih dari 10% HP maksimal, akan memblokir 10% dari damage ini dan kehilangan 1 drone. Jadi ada defensifnya terlebih dahulu. Ada juga di awal setiap putaran, setiap drone memberikan perisai sebesar 2,5% untuk TAC attack kepada target acak mereka. Wow, full defensive yang digunakan oleh si Penny ini. So, kalian bisa untuk menggunakan kastil ataupun ya tembok besi. Oh, lalu juga pemulihan juga bisa.
Nanti kalau udah level 80 ke atas, kalian bisa untuk fokus ke bagian sini, vitality dan juga elukanya aja, nggak perlu untuk INT ataupun STR, karena ya pastinya si Penny ini adalah seorang tanker, jadi darahnya setidaknya harus banyak terlebih dahulu. Kita bisa uji coba nih guys, kita masuk aja. Di sini gua akan update terlebih dahulu. Wow, 8 jam lama banget. Sedah. Batal. Bentar. Ada lagi enggak ya yang bisa gue upgrade? Level 7 ke atas. Silakan plot ke level 7-nya, ada enggak ya? Enggak ada level 7. Ya ampun, apakah ini ya level 7 ya? Biarin aja lah kalau gitu. Kita upgrade dulu untuk bagian sini. Ya 30 menit lumayan. Lalu di bagian sini itu kita bisa cek tadi kemana toh. Oh iya, ke bagian ekspedisi. Aduh, ekspedisi terlalu lama, maka kita akan pergi ke bagiannya eksplorasi aja. Nah, di eksplorasi ini kita mulai untuk tantangan. Apa ya yang kita bisa lakukan nanti? Lalu full ke bagian pemantau. Ada Kelly, Barjimi, Chanchen, Laurel, dan juga Penny. Nah, untuk settingannya seperti ini. Ini kan menu temen ya, menu temennya ada 2, pemantau ada 3. Jadi harusnya kita harus ke bagian putra alam liar agar lebih berdemek, nambahin 20%. Namun kalau setara gini ya cuman bisa mengalahkan menu temennya, ini menambahkan 20%. Kita akan coba. Di sini tidak akan cukup, nggak apa-apa, tetap tantang aja ya, karena kita akan lihat battlenya aja deh. Di sini ya nggak ngapa-ngapain, yuk tewas coy. Gue belum melihat skillnya udah KO tuh. Ulang kembali. Kita ulang kembali, kita cuma inputkan si Kelly aja ya. Penny. Lalu di bagian sini Penny panas. Okay. Gue penasaran guys, skillnya Penny. Okay, dia ngedrone langsung ke bagian sini. Damage-nya gede banget. Laurel, Chanchen untuk menyerang tanker yang ada di depan. Serangannya si Penny nih. Habis ini. Dia cuma ngedrone aja ya. Oh, pistol biasa. Namun setiap battle ataupun setiap putaran yang ada, drone-nya itu buat ngombinasi. Tuh. Dia udah mempertahankan. Wah. Jadi seperti itu untuk absorbnya yang digunakan si Penny guys. Oke, sekarang aku paham kenapa dia sangat begitu penting jika dengan menggunakan double supportnya. Ya, kalian harus fokusin paling tinggi banget sih agar dia itu one tag ya, ataupun tidak cepat KO lah, agar dia menggunakan di bagian formasi yang pertama pas soalnya. Mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang pembahasan kita tentang hero Penny, pemantau support guardian. Jangan lupa bahagia, see you next time, bye bye.